Bahan utamanya adalah ikan bawal yang sudah aku beri perasan jeruk nipis, kemudian ada cabai merah, cabai madura, ada bawang merah dan bawang putih. Kemudian untuk penyedap rasanya aku cukup tambahin garam. Kemudian bahan-bahan yang tadi aku blender sampai halus. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi kita masukkan ke dalam panci yang berisi ikan bawal tadi. Kemudian kita diamkan selama 10 menit agar bumbu meresap ke dalam ikan. Kemudian nyalakan kompornya dengan api yang kecil saja, tidak perlu besar-besar karena takut ikannya gosong. Kemudian saya juga menyiapkan blue band dengan kecap. Saya sudah olesi juga ke grillnya. Kemudian langsung aja kita masukkan ikan bawal yang sudah kita lumuri bumbu tadi kurang lebih 10 menit agar bumbunya meresap dan akan terasa lebih nikmat bila dimakan. Kita bakar aja langsung. Kemudian kita balik ya ikannya. Coba kita lihat, wah bagus banget, nggak lengket, nggak kupas-kupas gitu. Udah gitu bumbunya simple banget, cuma cabai sama bawang. Waduh, rasanya pasti nikmat. Sekarang kita bakar ikan yang kedua. Oke, kita bakar lagi. Tipsnya biar bumbunya meresap itu kita masukin ke dalam tubuhnya ikan. Jadi sambil pas dibakar, tadi kan pas udah dibumbuin itu kita udah masukin, terus pas dibakar kita masukin lagi, kita lumurin lagi. Jadi sampai dua kali lah kita lumurin lagi gitu. Jadi pasti bumbunya meresap enak. Nah udah jadi, cuma tiga bahan saja. Teman-teman coba ya di rumah.